cara. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan Capit Mania. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mesin drop skill. Mungkin sebagian teman-teman mengira bahwa drop skill itu merupakan bencana mungkin ya. Tapi bagi saya drop skill itu adalah sebuah tantangan. Contohnya di video kali ini
saya berhasil membawa pulang banyak boneka dari mesin job skill menurut saya. Oke, kita lihat yang pertama adalah ini. Ini Hello Kitty, Bandai Hello Kitty. Kedua boneka babi. Banyak sekali mendapatkan kerang, totalnya 1, 2, 3, 3 buah kerang dengan warna yang berbeda. Merah muda, merah maron, ini merah apa ya? Gak tau lah. Terus, nah itu yang saya dapatkan dari mesin yang bisa dibilang drop skill. Pada intinya yang penting kita tahu posisinya seperti apa dan kita pasti bisa menaklukkannya. Terus lanjut untuk mesin kedua yang saya sering mainkan adalah Moving Castle. Saya dapat 1, 2, 3. Lumayanlah teman-teman, banyak sekali boneka yang kita dapatkan di video kali ini. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, mohon like dan subscribe video dari Capit Mania. Support dari teman-teman membantu Capit Mania untuk semakin berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman agar video ini semakin berkembang, semakin banyak peminatnya. Terima kasih.